السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله 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 حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل محمد وحضرة شيخنا ومربي روحنا صاحب الصلوات كن بالله الشيخ أحمد سردار مصفو عليه وحضرة مؤلف ومصنف هذا الكتاب شيخ نعطي الله وشيخ محمد

بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وخير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله الرحمن الرحيم يا خالق البركات يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واهل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim melanjutkan melanjutkan kitab Al-Hikam syarah kitab Al-Hikam versi ini pun Bahyai Muhammad Soleh Darat menginjak hikmah sing nomor gangsal sing nomor lima wingi kulon jenengan pun mirengaken pengetikan pun bahaya soleh darat tentang arif nafsaka minat tadbir biasanya tiang salik murid yang berharap hanya Allah semata setelah mempraktekkan arif nyenak nih to nafsu nih awae dihindarke dari atatbir mengatur segala urusannya apalagi segala urusan sing kaitane kali gusti allah biasanya muncul terkadang toh, terkadang muncul perasaan nak aku neng tingkah tajrid secara lahiriah secara batiniah opo bener-bener masalah babakan duniaku sing ison kecek gusti Allah dijamin ndak karo Allah padahal aku ndak nyambut gawe totalitas waktuku gur tajrid lahir batiniyai tajrid dan gusti Allah seandainya anak perasaan muncul seperti ini itu penghentikan Isya Ibn didawakan kami pun yakino nganggo da'u istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibah minka dalilun ala intimasil basiroh minka. Secara bahasa Jawa ini, Sarai pun bahaya sholat darat. Istihaduka fi madu minalaka wa taksiruka fi madu liba minka dalilun ala intimasil basiroh minka. Utawi oleh siro nemen-nemeni eng dalam ambreh barang kang Gusten tanggung dening Allah. Krana sira lan sarta ne kataksiran to pepekane siro ing dalem ambreh barang kang Gusten prentahake Allah ning siro iku nuduhake ing atase piceke ati sira. Niku sarahipun penjelasane pun. Baye Saleh Tembriki sakit di garis bawah tentang basiroh. tentunya dunia salik, dunia tasawuf, basiroh, ini kunda asing didengar. No foto basiroh secara, no po, secara gampang Enten basor kali basiroh. <tik> Nak basor ini kaitannya penglihatan mata indra selahiriah ini ku basor. Tapi nak basiriah, basoriyah kaitannya kali nopo mana? Nadirul kolbi, penglihatan hati, ati ngerasa ane pribumi kaitannya kali basiro. Nak basiro itu yang niku penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya, biasanya peka banget. Di bener benar hak, munggo Allah. Di sing remang-remang, di sing benar-benar batil, munggo Allah. Menggoro Rasulullah niku sangat niku, nak Basiroe mata hatinya. Niku memang benar-benar penuh benar -benar dengan nur cahaya. Saya Allah. Ya. pripun caranya dengan hai, bisa mendapatkan nur Nur tidak lepas dari riyadhah kalau zikrullah melalui seorang pembimbing rohani sekaligus penyambung rohani. Nak mung sekedar pembimbing rohani tok kau itu kurang cukup. terus harus melalui didikan riyadhah kalau dikare dikireni harus di bawah naungan seorang penyambung rohani. Tidak hanya sekedar pembimbing rohani. Apa bedanya? Pahami biambak-biambak. Pahami biambak-biambak. Penyambung dan pembimbing. Kadah pembimbing-pembimbing rohani itu kadah. Tapi sing legalitasnya penyambung. Ini sulit sekali. Di sini sulit sekali. Alhamdulillah kula jenengan diberikan anugerah kali Allah tase di bawah bimbinganipun Murabi Ruhaina Syekh Sadanus. Beliau kapasitasnya seorang penyambung rohani. Warasatul Anbiya yang benar-benar hak penyambung rohani Syekh Sadanus guru kula panjenengan. Anugerah niku. Sing ndak ganti ini Bale male ten basiroh. Kau umpami seorang salik istihad istihad itu bersungguh-sungguh sampai kesungguhannya di atas normal kewajaran manusia. Nak bahasa kasar ini berambisi. Seorang salik muridin atau sufiin Ya mbak niku berambisi dalam kesungguhan berambisi ning sesuatu sing ditanggung Gusti Allah sing mudah pangdicapai. Sing wis ditanggung kalih Gusti Allah fima ing dalem barang sing gampang tercapai inelah. Sedangkan dhe'e anggene Fima tuliba dibanding ke perintah Allah sing nuntut kawulone kon ibadah. Nuntut kawulone kon ibadah. Tapi piyambake nopo? Kebalikan istihad taksiruka. Teledor nak bosok Bosok wong kota iku teledor nak bosok wong desa iki pepeko sakarepe dhewe. Menganggap remeh Hai bakan duniawi Dek bersungguh sungguh sampai es, 24 jam terus likur jam kanggo boleh duit yang umpa man satu jam kanggo nyedek pengeran Hai termasuk tembeliki domong nih dalilun ala intima Silbawiro minkah menunjukkan wong model ngoten niku menurut Dawa pun Syekh Ibn Atta'illah termasuk golongannya sing gak duwe nur ning basiroi gak anak cahaya ni blas belas ning mata hati ini nak bosok sarai picek nah diru kolbi ini pandangan mata hatinya ini ku picek gak duwe cahaya blas yono hati ini tapi ndak fungsi berarti kan ndak weruh no. Ya ndak ora? Ndak ana cahaya blas neng manahe. Saya niki ame sewu, tiang tunanetra, kenapa tidak bisa melihat? Karena apa? Kornea mata niki, Mas. Tidak bisa memantulkan benda sing kena cahaya mau. Ha, Mas. Nggih, Pak. Begitu juga hati, kabeh menungso didadekne Gusti Allah mesti ono mana. Tapi mana ini kunggari gari padang nopo, ndak padang setengah padang, apa malah tidak padang belas? Tondo-tondo nah, sing mana sing gak ada nur, ya gue. Mengejar duniawi sing tenanan bersungguh-sungguh sampai kau lupa-lupa daratan sikil dadi sirah, sirah dadi sikil, tapi nak babakan sing ning kanggo pangeran piyambake niku sak longgare karepe dhewe bahasa kasar wong desa niku saudele dhewe. Lah niku tandha ndak ana nur ing pasiroe. Padha jaminan Allah ning donya ten kawulo pasti ini, Ndak bisa diragukan lagi. Bagi wong sing duweni nur ning kalbine ning pasiroe enggak iso diragukan lagi. Kok ana keraguan ning atine dhewe? Jeso aku momo apa ya? tenanan porak to gusti allah gitu tenanan porak to kok bisa meragukan seperti itu dan berarti basiroy dewi kirang padang ini, memahami kesempurnaannya gusti allah memahami maha kesempurnaannya gusti allah Menurut Syekh Ibrahim, Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, pengarang Syarah Al Hikam Asy-sya' al-matlubu minal abdi wa al-amalu alladhiya tawassalu bihi ila sa'adah al-akhirati wal qurbi minallahi ta'ala min ibadatin wa tu'atin. Atus nah, terjemahae wong Kendal cara gampange sing dituntut ning kawula apa asline Allah dadekne kawula kon ngamal kon mengerjakan perintahe Allah sing iso ndadekke asbab tawasul Tuh, tawasul supaya besok ning akhirat ki tergolong tiyang-tiyang bejo wong sing bejo wong sing bejo tur wong sing iso ngrasakne cedek terus ten Gusti Allah. Melalui proses apa? Ubudiah ibadah, bu ibadah lima waktu sing fardu, ibadah-ibadah sunnah ibadah-ibadah sing langsung diparingi kale murah biru kina kula jenengan niku Niku dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka apa? ila sa'adah nuju sa'adah fil akhirah wal qurbi dan Gusti Allah dalam rangka apa menuju bejo selamat dan akhirat ibadah sing didasari ketaatan ndak setengah-setengah ibadah sing didasari ketaatan sing ndak ibadah sing didasari ketuatan secara totalitas, tidak setengah-setengah. Kok enten sing kau lo sing modal dijamin kali Allah besok dan akhiratnya mesti sahada bejo. Tidak usah tenang akhirat pun, tentunya mesti ngerasa nyaman. Jaminan Allah pun ngoten. Jaminan Allah. Tidak usah diiming-iming suarga ritek. Tidak usah diiming-iming ritek. Kok bisa ngoteniku? Rasanya tentunya pun rasa kayak nyaman. Luwe-luwe mbing-bing akhirat. Tidak nyaman pripun belum cedekan kusti Allah. Mau soal orang jaring cedek kusti Allah gak nyaman, berarti pada juga bohong, ngapusin. Iya. aku cedekar Gusti Allah, tapi kok gerak gerasannya nggak nyamannya, berarti nggak cedek. Oh. Cedek karo sih disenangi rasanya nyaman, lembut ya rasa tak dirasa nih. Cedek karo kaulah sih, podo kaulah si disenangi, luwe luwe dan Gusti Allah, mesti nyaman yuk. Tapi bisa rasa nyaman ngoten niku lho. Apa mesti instan? Enggak instan. Melalui proses tentunya pengadatan sunatullahi Allah loh. Lewat proses ngaji, muhasabah, sam'an wa ta'atan guru. Kan gak ngoten dong. Padahal perintah sing begitu apa ya? Banget lah. Kaulah niku Inna Allah Ta'ala Yakulu Abdi atikni fi Amartuka Heka wuloku dawe Allah Kau ini loh sing tenanan Apa yang tak perintah neneng awakmu Allah damu Kau tenanan Jadi diperintah secara Perduain Perduain secara individu Tidak oleh diwakil nih Diperintah Tenanan awamu anggini ngelakoni perintah Oh jadi wakil nih kecoba sesuatu yang perlu diwakilkan. Wah sabar, wakil ke masih mangkat mas. Lah kok enak meni, tak tuh kok udut tuh ya, tak sanggup nih samain si budal. Aku sih ngerasa nih, apa ya yo iso, gak sakit nih Ter Allah merintahnya wa ma khulafa'ah wa ahum taruk. Tarokuhu, tartarokuhu. Sing nulayani nilu. Sing nulayan opo mawui perintah-perintahku. Tinggal naku. Tinggal Perintah Allah waduh. Waduh. Sing api. Isdihaduka. Fimatulibaminka. Bersungguh-sungguh. Tenanan. kula apa sing diperintahne Gusti Allah ten kawulane. Ndak bersungguh-sungguh sing ora diperintahke tenanan ten kawulane. Contone napa? Nek di ta kerja pados duit pados maem. Hukum niku mubah senene. Mubah. Hukum asalne menurut kitab niki Saraikam, hukum ini ku mubah. Boleh-boleh saja. Saya tidak ada yang hukum wajib yang kulon jenengan. Tuh. Kulon jenengan. Tuh. Makanya kadang para sufi kan buat teman damal, Tuh. Karena itu buat perintah yang begitu apa ya, krusial penting. Bapak, mas. Krusial penting. Bapak. Begitu penting itu aslinya. Enggak kerja iso maem kok. Contoh tuh, lesa nih kalo jenengan apa kerja nih gitu, bukti nih to, am tuh. Kadang wong karo kerja gak soma am, percaya gue Contoh, aku nyapu nyapu mau sok gopiring, gak to, gak iso tuh. Gambarannya gampang kan, anggi gak kerja soma am. Contoh, pas nyata nih kalo kalo jeneng lagi medamel, gak to, Ya iso ngopi, ya iso ngerokok. Yusoma'am sembarangnya. Ini bukti to, Bahwa Allah sebetulnya sudah menjamin rezeki nih hamba nih tanpa melalui proses kerja. Nah ini kerja telah bul maisha, hukumnya mubah. Menurut ahli sufi mubah nih. Ada contoh rian zaman nih, Syekh Malik ibnu Dinar, ini nama familiar ini Syekh Malik Ibn Dinar nama asli ini kan Abu Yahya tuan ini. termasuk muridnya Hasan Al Basri ini konon cerita pernah piyambak niku ini ajeng bidal kaji bidal ibadah kaji dan gurun pasir dan ten gunung pak ten gurun pasir ini ku delala biar perso atau melihat burung gagak Anai burung gagak nih ku beto roti ten lambi nih cangkemi ten apa jenisnya paruh opo cuk ya ku cucuk delala Imam Malik Ibnu Dina nih ku perso delala perso terus dia tafakur kadang nak ulang jenengan poruk manok empret gowok emas barang bujo alah bene delala delala itu akan menjadi sebuah hikmah ilmu dari piambe ibnu mal apa Malik itu dinarni ku piang tak fakur ketika melihat burung gagak, waru burung gagak ini ku angen-angen. angan-angan, kianau boh gitu gagak gowo roti biasa gaga ini gagak ini ku daging tu mas, daging itu roti ono opo? ditut ne ini ku, ditut ne, ternyata manuk gagak ini ku belebet gowo, belebet Tumreku didelakne dimatne tenanan kali Imam Malik Ibnu Dinar niku. Manuk gagak niku lagi dulang, karo wong sing sikil karo tangan ditaleni ning jero guwa dideleh tanah. Aneh niku bagi Imam Malik Ibnu Dinar aneh. Kok iso ya? Manuk gagak pintere semono. Sayange semono ning kawulane Gusti Allah jeneng manungsa. Sampai dolang roti ten tiyang sing wah, uh, kaadane dibondo, dibondo maksud ditaleni ya. Tangan karo skill diturokne, belum. Kayak sapa-sapa kuwi. Bar mabur. Mabur adoh. Kepo nek nah, pusak iki Imam Malik nggih bidur kepo tanglet. Pak jeningan kok ngini-ngini, kita nopo toh. Kok anak-anak gagak dulang sampean. Aku gak cerita nih asal mulani. Nah, tiang sing wawu didulang kali sini, anak gagak cerita. Imam Malik kuloniku wong sing suka kaji. Arbidal kajian. Delalah, di tengah jalan aku dirampok. Dirampok, bondo ku nih, gak di sisane opo-opo baru ngono aku didolomi luwe meneh ditaleni sikilku tanganku dalane guwa gak ana wong sing roh Imam Malik logikane kan ngoten to wis ditaleni sikile karo tangan dalane jeru guwa otomatis logikane gambare wong gak ana sing meroh delalah woi Allah nampil ke sifat mohon kuasa Allah Delala aku dongo ya Allah limang dino kula nu kengelian kengelaan jarak lima hari berturut turut aku dongo dan gusti Allah aku kengelaan aku kengelian aku paling maam gusti ngoten cerita Imam Malik delala Allah ngutus manuk gagak niku bendino gowo roti dulang aku sampai waret gowo unjuan ombenan Ngombe ne aku sampe warung. Iku to bukti salah sici tanpa nyapo-nyapo Allah tetep paling rezeki. Kale dhiase waudidzalimi. Bar ngoten tuculi niku, kalau Imam Malik dituli ditaleni. Ayo Pak, saiki budal bareng meneh makat haji. Ge Imam Malik. Delalah neng tengah perjalanan piambak ngrosong ngelak perbekalan toyone unjuane air minum pun habis telas. Delalah piambak perro sumur tembriku sumur tembriku dirubungi kijang kidang kijang ya. kewan kijang podong rubung lagi ngombe banyu sumur. Lah kidang kidang niku woro Imam Malik kali sinten niku

ki jane ku lho mboten ate rukuk ten jenengan sujud tenjenengan. Ten kok gampang men anggene ngombhi gur ngokop basa kasar ngokop bahasa, nah, bahasa lho sapa langsung nyucup ya ceruput banyu ning sumur sedangkan aku sumure sepadha se wutuk entes wae ditinggal kica kok ndadak nangguti timba delala pas Imam Malik niku dugi tembreku karo kancane niku kidang balik metu lunga. Banyu sing wae sumur niku gur ning apa? Sampai dhuwur Bibir lambe-lambe sumure niku. Delalah Imam Malik rauh langsung sat ngantos cerita Kitabe 100 hasta. Satus hasta niku 100 hasta. 100 hasta, satus hasta niku piye to? meter Mas. 1/2 50 meter. Delok langsung banyu niku langsung mudun. Sat ngantos 50 meter. Kelakon Imam Malik aja mendet toyo unjakan karo timbo karo tali. Nah. Bar ngoten ya mbak yang kerentak ten mana. ya Allah tenopo kok ngoten niku wow kijang gur sakit tanpa kangelang golek timbo padahal kijang gak pernah nate sujud gak pernah nate rukuk tenjenengan sedangkan aku bendino digger bende lo apa namine sujud rukuk to kok malah aku kange lancar kok saringoten protes ten maneh enten jawaban hatip suaratan barupa he malik kijang lo percaya karo aku aku ki maha domin maha nanggung ning tawa kali pol pasrah total ning aku sedangkan awakmu mau mikir perjalanan are ngombe dadak ditimbone Nditaline wis beda. Malih, aire awakmu tak anginin anggene cukup jukuk banyu ning sumur kuwi, kudu golek timbah karo golek tali. Beda karo kijang mau. Niku lu bukti Allah nanggung apa sing wis diciptakni. Benten nak manungsa. Bondo. Kira-kira jenengan gadah mobil? tergambar mawar. Sehingga produk gunda, kira-kira produk gunda wani nanggung beng pembengkelan saman sampai seumur hidup. Gak mungkin toh. Gak ada peda motor. Nopo ada pernah garansi servis sepeda motor ganti oli sepeda motor semua hidup buat enten enten tuh. Jadi menungso lah Allah. sana gimana? Nampu ditanggung gambaran kecil pun pas luka. kulon luka-luka kena lading kena pisau. Si nanggung balik nih kulitnya, nih Allah, nopo dokter. Allah, 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 biologis Allah, sel 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 Allah, 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 secara kasat mata iya, tapi Allah, hakikat sekecil apapun manusia si nanggung Allah langgo oh, no dhewe diperintah Allah kanto atis isih kurang patuh kira-kira Gusti Allah gemes to nek Gusti ora duwe sifat rahmah eh rahman ten mungkin ganti-ganti sing modal ngoten dibuang ganti sing anyar wis sing dibuang ngus kan wae wis tantem gemba tantem opo Wah, sempurna iso mau gawe kok Tapi dalala Allah kan gak ada sifat rohman terus toh. Bangga dinteni pektine kaulah dan pangeran. Nah, tiang-tiang si sing model ngoten iku wale sing perkara mubah didatikan didadikan perdu tenanan, dimempengi tenanan, disungguh-sungguh tenanan. Itu untuk nurul basiroh e gak cahaya ten manah Cahaya mata hati ini, ini ku blawur. bahkan Picek nak bosonnya kitab Syamlato illah, disarah ika lembah soleh darat, niku picek bunahan moto hati ini, padahal hati ini ku ketah di kosong ke, minal amri, almad madmuni. hati ini ku kudu dikosong. Ke, karu sesuatu, sing allah bener-bener jamin. kosongne iki. usah kekan melu urusan iwi. Mana? Ben tenang pikiran, nak pikiran tetap bekerja sesuai kadar pikiran, tapi nak manah tembrekit kudu tafrihul qalbi anil amri al-maqmuni. Hati dikosongne karo opo apa wae sing wis ditanggung saka Gusti Allah oh, diweneh ning kawulane. Kosongne niku. usah dipikirne meneng ati niku. Nah sakit ngoten niku pun syarah ikam Ibrahim Fakot infatahat basiro basirotuhu wa nurul haqqi ati mata hati ini bakal mencorong Bakal kebuka Fakot infatahat basiro basirotuhu Mata hati ini bakal kebuka Gampang anggene nur melebuni basiroh bakal mencorong atine niku. Oh. Tapi nek sebalike wong sing model enggak gelem tafrihul qulub, tafrihul qalbi anil amri al-madhumni bakal nopo? Madmusul basirah, atine bakal picek. Kaono sinar blesse Sakit memahami kesempurnaannya Gusti Allah. Ya saya yakin Hai begitu juga dewe bagi si murid dan guru nih gegoten dan sholawat gegoten nggak usah ragu-ragu Hai -ragu. salat untuk oboin sering lo matur salat untukosholawat untuk Allah kok itu obo Ko ce pikiranmu Hai persane piyambak Hai jaminane Allah Tentang tentangsholawat orang yang bersholawat Persane piambak, pun. Pun kedek bahas fadilah solawat pun kedek. Termasuk fadilah tu solawat yang mau coba solawat ni guna menurut kitab. Nah buatkan kelintu tu khairat nanti gitu mirsani gitu nanti mireng gitu. Dah khairat tembari kau dah tur ne. Wong gelem zikir mau coba solawat. Tutu e gelem mau coba solawat bibirnya gelem dikir solawat seketika tutu ini ku bibirnya mengeluarkan cahaya sing koyok kilat nyambar nyambar koyok cahaya sing koyok kilat nyambar nyambar nah, cahaya ini ku pribun ngubengi bumi dari ujung barat sampai ujung timur tubengi karu cahayane wong moco solawat siji berubah dari sinar cahaya sing kaya kilat anginnya nyamber cepetnya kaya kilat ngubengi dunyo nih kalo sekondunyo wetan sampai dunyo ulon baru ngoten nopo cahaya wau sing ngubengi ten dunyo mendeklarasikan berarti nopo tuh ngomong ke ya mas ya nopo tak tidur tidur kusau sih di ah bahasa aku ya mas ya Ngomongne mengiklankan cara kasar. Cahaya wong ngiklanke muni ngeten. Lah kitab Dalailul Khairat. Heh, kabeh padha weru ya, padha kabeh. Aku cahaya iki lho, shalawate sikae ben bapak kae. Iku. Iku lho cahaya iki lho. Cahaya kula jenengan anggere maca shalawat lho, ngomong woro-woro. tendonya nih kalau ngomong aku kilo bentuk solawat cahayane nih solawat wong kai bin kai kalau jelas asli terkenal lu asli nih tapi ten langit orang kasare bahasa kasare terkenal nih ku orang malaikat tuh person nih ku jenengan alis solawat person nyek ini nih wah solawat nggak terkenal cari sinten setek men to kan ngoten to. Dados selawat iku lho jeneng ge selawat terkenal munat. Nek iku selawat napa male salat selawat sing niki minallah diandapne diatone ing Rasulullah Muhammad ibn Abdullah diandapne male ten guru kula panjenengan Syekh Sa'danus diandapne ten murid-murid e -murid -murid Syekh Sa'dan kados kula jenengan kados ngeten iki lho. Ora bejo-bejo tenanan tuh Pecu-pecu tenanan. Bahkan nambut nanti kalau matur. Nabut yang kelihatan ten... itu. Bunti kitab bunti itu. Bunti selawat. No. Kan jenabi perso. Asmane tiang sepai. Yo perso asmane tiang niku sing maos. Selawat perso niku. Sinta seng mboten pengen dikenal Kanjeng Nabi. Nak wong duk, nak wong umat kenal kanji nabi kata tunggal tapi umat sing dipersani namane kali tiang sepa ini kulo umat pilihan ini kulo dia buatan padahal pulon jenengan dak satu zaman kali rasulullah lah kok ditakdir ke gusti allah dilenggani majelis katus ngerti nih kilo nopo kurang nopo malir kantun lunggui ayo sami-sami tambah Tambah yakinne, tambah istiqomah, tambah tumak ningane. Perkurfahdilah kenton mawon, ndak penting niku. Opo to arep disuwun malih kuwi jenengan? Napa wong tiyang niku nur basa ni menghadapi masalah, yo santai-santai mawon. Enggak iso maem yo utang-tanggo nek enak to, bayar, yo jalo ikhlase to. Tidak ada yang mencorong, terserah hmm. karena orang ikhlas dan pembohongan, pihak mereka sebenarnya menggulung jeningan, karena matur. Tidak memutuskan, tidak menggulung pihak, <laughs> pihak, pihak, pihak. Jorok asal yang menjelaskan ini. Jorok contoh yang menggambil. Cantik sekali, nyewonlah. Apa tidak menggulung jeningan itu, nyewon itu, tambah anjlok derajatnya. Mungkin tidak menggulung manusia, so anjlok. Tapi namun gak Allah bantuan makhluk. Lihat saat ini, anak-anak buatan enteng tiang nyuruh. Kenapa Fadilai keutamaan itu yang ngeway? Tiang gitu. Gara-gara enten keapi aneh, keutamaan wong ngeway ini, gara-gara enten tiang sehing nyuruh. Para yang ngodon tuh. Imbal balik. Gara-gara orang-orang diuruh. Kenapa ini? Tidak nyuruh. Aku jalur. Kenapa ini? Bukan ini. kan gini dan tem masalah yuk menang we masalah lagi lungo lungo monto dia buatin nak tinggal nangan nih jadi sok masalah tentunya oh, anda foto we nggak mungkin biar lungo ane yo ane mana tapi nak basiro ini ku nure wes to sejuta masalah yuk pangga pa, dadepi karu mumet barang Yo tapi happy barang lah. Sifat kamu nungsoane mesti enten, mumet wajar. Tapi tidak suwi niku. Tidak sampai tumbas paramek lah. Bunda ngeluh tuh Mas Indra. Niku. Padahal Allah mendawuh wa <tuh> ma <tuh> jinna wal insa illa liya'budun wa in jadu fina subulana nak panjen tiang kauloniku niku purun nemen-nemeni ing perintah Allah wa in jahadu fina lanahdiannahum Allah <coughs> mesti nguduh nih ngawai pituduh dalan-dalan sing gak disangka sangka nak panjen dhewe bedur sungguh-sungguh fina fina niku Allah wa in jahadu fina bersungguh-sungguh laksanakan perintah Allah niscaya Allah ngai dalan dalan sing ndak nyanda akal ning awake bahkan saking ndak nyanda akal iso darani nulayani pengadatan tenopo wali-wali darani kadang nulayani pengadatan Nggak secara logika solusi-solusi mergo nopo tenanan nang ngebekti Allah tenanan Nggak sekedar abal-abal Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga si murid kudu yakin tenanan bahwa apa sing disugui saking guru rohani, penyambung rohani bakal munduh awake diri bakal ngunduh ngunduh bunin luwe luwe mbincing ten akhirat kadang nate yai kan. <coughs> yo, ya kan yo masih tane enten setugale ayah si murid ya mbak ayah ini gerah nak butuh kelintu si murid matur ten yai Mugi-mugi paremu nyuwun tambah yang sehat. Abah mugi-mugi ndang cepet sehat. Jawa peyai pripun? Kok cilik men nak nyuwun Gusti Allah, njaluk kesehatan tok. Jaluk slamet lho. Saiki nak wong sehat diparingi wong lara, wong sakit, diwehi sehat, nak selamat kira-kira pripun rasane? Tapi nak wong niku nyuwun slamet, lah diparingi gerah. Diparingi sehat. Niku mesti ngerasa, nih kumusik ngerasa Enak terus. wong sehat. Wang gerah. Nak selamat. Selamat mana? Gerai. Isun datek nih nopo. Ridho. Dan Allah. Begitu juga pas sehat. Nak mana ini kuselamat. Yoi isun datek nih. Ridho nih kusti Allah. Bisa menyongsong ridhoni Allah tan budi budi mau selamat otomatis yang dimaksud memiliki butuh selamat lahir yaitu tapi salim wata salim salim selamat manai tan budi budi mesti asal ridho gusti Allah luwe luwe benjing selamat saada dan akhirat bagi mana sing salim Bijing sakit atau boha, sakit liko ilah kepanggil kali gusti Allah keranten nawa bisa babiyah Kolbin salim ilaman atau Allah Bikolbin salim. Ayo, katu si mawon, ayo ini kulo katurakan sarah al hikam sangking bah yaim Muhammad soleh darat. intinya saya di garis bawahi monggo sarang-sarang tambah terengginas menjalankan ketuatan dan gusti Allah ketuatan sing sampun diaturnya saking Rasulullah ketuatan sama alwa ketuatan dan guru penyambung rohani kulau panjenengan Syekh Ahmad Sazan saya pribadi menawan dan perkataan sing kirang prayogi kirang saya Pulau Biamba, nyuwun maaf enggak kata-kata maaf kata-kata ipun kata, monggo kita tutup kalian doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma antarabbila ilaha ila anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika. wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu Abu laka bin Ahmadika alaiya wa bidan bi Fa fa'innahu la yafirudunu bailantan. اللهم أعطى مِنْ مات أو بِيَحَاتٍ من خلقك ومن قواتك لا شريك لك فلق <applause> الحمد ولك الشكر والحمد لله أخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على محمد